Hai, saya Dr. Oki Pratama ingin mengucapkan kepada WMI Wanita Muslimah Indonesia selamat ulang tahun yang keempat. Semoga semakin kreatif, inovatif, dan produktif. Indonesia kreatif, inovatif, produktif. WMI selalu di hati. Acara ulang tahun Wanita Muslimah Indonesia yang keempat sudah berjalan dengan lancar dan estimasi waktunya juga tepat, seluruh tamu undangan juga hadir. Ada kebanggaan tersendiri manakala Brigjen TNI Hadi Juanda hadir, dan juga kepala-kepala rumah sakit dari Surabaya, kepala rumah sakit dari Semarang, kepala rumah sakit dari Bandung pun hadir, alhamdulillah. Dan kami mendapat dukungan penuh dari Prof. Cecilia, di mana beliau adalah guru besar dari Universitas Trisparti, juga mengucapkan spesial kehadirannya di ulang tahun Wanita Muslimah Indonesia. Dan hadir juga owner dari Bening Clinics, Dr. Oki Pratama. Alhamdulillah kita kedepannya akan bersinergi bersama di dalam kegiatan-kegiatan Wanita Muslimah Indonesia. Ya, hari ini adalah hari harlah ya, hari ulang tahunnya Wanita Muslimah Indonesia. Alhamdulillah seru, alhamdulillah dihadiri oleh Prof. Sisil, beliau guru besar di kampus Universitas Trisparti Indonesia. Kemudian ada Dr. Oki dari Bening Klinik, juga ada beberapa dokter-dokter yang hadir. Alhamdulillah saya sangat bangga menjadi salah satu pembina di Wanita Muslim Indonesia yang akhirnya pada hari ini ulang tahun yang keempat, tapi luar biasa, alhamdulillah. Mohon doanya, mudah-mudahan Wanita Muslimah Indonesia semakin berkibar, semakin bermanfaat, dan bisa menjadi panutan untuk para perempuan Indonesia. Terima kasih juga otomatis kepada Dr. V. Dia partner saya di Wanita Muslimah Indonesia. Dia wanita hebat, perempuan hebat. Dia dokter juga, sebagai dosen juga di kampus Trisparti Indonesia. Kemudian Prof. Sisil sudah hadir, Dr. Oki. Kemudian semuanya panitia yang sudah menjadi bagian dari acara ini, saya terima kasih. Karena tanpa mereka acara tidak semeriah ini. Semoga Wanita Muslimah Indonesia bisa selalu berkibar, bisa menjadi panutan untuk para perempuan di Indonesia. Kita tetap bekerja keras menjadi wakil dari perempuan di Indonesia. Ya,
saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada seluruh panitia, di mana ketua panitianya adalah Dokter Dini, wakilnya Dokter Desi, dibantu dengan Dokter Olive, Bunda Cynthia, dan semuanya dibantu oleh semua tim ya, kerja sama tim yang baik, dan tentunya mendapat support dari seluruh pengurus Wanita Muslimah Indonesia Pusat, dan dengan dukungan doa dari seluruh anggota Wanita Muslimah Indonesia, kami menambah semangat dan besar harapan kami Wanita Muslimah Indonesia bisa diterima di seluruh lapisan masyarakat. Perkenalkan saya dengan Dr. Diki Julius. Hari ini hari yang sangat berbahagia. Saya bisa hadir di sini ya bersama organisasi Wanita Muslimah Indonesia, di mana Wanita Muslimah Indonesia mempunyai visi misi yang sangat baik ya, di mana poinnya adalah kreatif, inovatif dan produktif. Di sini bersama founder Dr. Ali Fethi, kami mengucapkan terima kasih untuk semua apa yang diberikan oleh Organisasi Wanita Muslimah Indonesia untuk para masyarakat dan berguna untuk seluruh masyarakat dan khususnya para wanita muslimah Indonesia. Dan pada hari ini juga dengan kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih atas semua kejutan, semua apresiasi, semua hadiah yang diberikan untuk saya dari Wanita Muslimah Indonesia, dan mudah-mudahan apa yang akan saya terima itu menjadi berkah dan kemudahan, kebaikan akan kembali untuk organisasi Wanita Muslimah Indonesia, kreatif, inovatif dan produktif. Kami mengucapkan selamat lahirnya Wanita Muslimah Indonesia WMI, dan hari ini adalah yang keempat tahun. Luar biasa, sukses selalu untuk Dr. V NH ya. Tetap maju selalu dan makin banyak anggotanya. Selamat. Semoga WMI makin maju dan sukses selalu. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Wanita Muslimah Indonesia yang keempat tahun. Semoga semakin kreatif, semakin inovatif, semakin produktif, bisa go internasional, kompak selalu, dan tetap solid. WMI selalu di hati. Selamat harlah yang keempat untuk WMI Wanita Muslimah Indonesia. Saya Bunda Satya selaku waketum mengucapkan selamat berbahagia. Mudah-mudahan kita senantiasa inovatif, kreatif dan produktif, dan senantiasa dapat menginspirasi wanita Indonesia khususnya dan di luar negeri pada umumnya. Widya Basuki Wijaksono Atmojo, Sarjana Hukum, Magister Hukum dan Magister Manajemen. Nah, saya datang ke acara ini adalah acara ulang tahun WMI Wanita Muslim Indonesia yang keempat. Saya mengucapkan selamat dan sukses, dan terselenggaranya acara ini harus berjalan dengan lancar. Kita doakan bersama, tentunya WMI harus menjadi yang kreatif, inovatif dan produktif. Maju dan jaya selalu WMI Indonesia. Saya dengan Ani Nuraini dari Universitas Trisakti Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat untuk Wanita Muslimah Indonesia. Semoga semakin sukses, produktif, inovatif dan kreatif. Sungguh luar biasa dan manfaat untuk masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Terima
Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Madaoka Sugawa. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat untuk Wanita Muslimah Indonesia. Semoga semakin berkembang, semakin buka cabang, dan semakin banyak wanita-wanita yang berguna untuk membangun bangsa Indonesia jadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Happy birthday, Baby A. Semoga panjang umur, sehat selalu. Jadi anak yang soleh dan berbakti terhadap orang tua, serta menjadi dokter seperti mamanya. Amin. Kami dari Palembang mengucapkan selamat ulang tahun Wanita Muslimah Indonesia yang keempat. Semoga Wanita Muslimah Indonesia semakin kreatif, inovatif, dan produktif. Yeay! Selamat ulang tahun WMI yang keempat. Mudah-mudahan WMI selalu kreatif, inovatif, dan produktif. WMI selalu di hati. Selamat ulang tahun untuk Wanita Muslimah Indonesia yang keempat. Semoga Wanita Muslimah Indonesia semakin besar, anggotanya semakin mendunia. Kalau sekarang itu udah sampai ke luar negeri, ada di Turki, kemudian di Brunei, di berbagai beberapa negara. Mudah-mudahan di seluruh dunia terkumpullah Wanita Muslimah Indonesia semakin jaya, dan tentunya melahirkan wanita-wanita muslimah yang inovatif, yang produktif, yang kreatif. Sukses selalu dan jaya selalu untuk Wanita Muslimah Indonesia. Assalamualaikum. Wanita Muslimah Indonesia kreatif, inovatif, produktif. WMI selalu dihati. Selamat siang semuanya, kami Elise Deborah dan Jan Albeck mengucapkan happy anniversary untuk Wanita Muslimah Indonesia, jaya terus dan selalu di hati. Selamat untuk terbentuknya 4 tahun ini, semoga mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk Wanita Muslimah Indonesia selamanya. Happy birthday. Amin. Karena dampaknya kan, wah langsung dia hadai, dia kan daun. Itu bagaimana? Terima Pertama, saya sebagai mahasiswa di Universitas Respati Indonesia, saya merasa bangga sekali menjadi bagian mahasiswa di Universitas Respati Indonesia. Semoga dengan saya bergabung di Universitas Respati Indonesia ini, saya dapat mengemban ilmu ini menjadi lebih bermanfaat lagi dan berguna untuk mengembangkan bisnis-bisnis saya. Dan juga saya inginkan untuk kalian semua yang masih bingung nih mau gabung di universitas mana, saya sangat rekomendasikan Universitas Respati Indonesia. Selamat ulang tahun yang keempat buat Wanita Muslimah Indonesia. Semoga ke depan makin berperan buat bangsa dan negara Indonesia. Tetap semangat, maju Indonesia Emas. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini tanggal 15 Juni cucu saya tercinta Alta Fandre Ataraska Hawadis Mirafi menginjak usia 1 tahun. Besar harapan saya semua mendoakan semoga baby Al bisa menjadi anak yang soleh, tetap sehat, bahagia, dan tentunya bisa menjadi dokter dan presiden seperti harapan kita semua. Dan saya Cinka, mamahnya Raska alias baby Al. Hari ini Raska ulang tahun. Alhamdulillah ulang tahun pertama alias 1 tahunnya.
Saya mau ngucapin dulu terima kasih untuk bunda-bunda, teman-teman, saudara semua yang sudah datang. Doa saya untuk anak saya, semoga jadi anak yang soleh, jadi anak yang berbakti sama mamahnya, sayang sama mama, bisa membanggakan keluarga, kemudian juga bisa jadi presiden ya nantinya, sama jadi dokter. Amin. Saya Dokter Bunga, saya ontinya dari Baby Al yang hari ini merayain ulang tahunnya ya. Yang pertama, aku ngucapin selamat ulang tahun buat Baby Al, semoga panjang umur, menjadi anak yang soleh, berbakti kepada gak cuma kedua orang tua ya, langsung ke negara juga ya, makanya jadi presiden, atau bisa jadi dokter juga ngikutin mamahnya sama neneknya ya. Selamat ulang tahun buat Baby A. Perkenalkan, saya Dr. Christine dari Klinik Estetika Tina Medicare. Teman saya, saya Abel. Aku Isma. Kita teman dari Dr. Cinka, maminya Al. Kami mau ngucapin selamat ulang tahun buat Baby Al. Semoga panjang umur, sehat selalu. Semoga Baby Al juga happy-happy terus ya. Semoga lancar rezeki dan makin sayang sama keluarga. Love you Baby Al. Harapan kedepannya wanita muslimah Indonesia semakin maju, semakin berjaya, dan tentunya di negara-negara lain yang sudah berkembang di Hong Kong, Thailand, Singapura, Turki, Belanda sudah ada, dan tidak menutup kemungkinan untuk di negara-negara yang lainnya.